Halo guys, welcome back my channel. Selamat datang kembali ya guys di channel kita. Kali ini kita mau unboxing guys. Seperti biasa kita order barang itu melalui layanan Shopee ya guys. Kali ini kita mau unboxing paketan yang berisi jam IMO atau Aimo ya guys. Mungkin jam Aimo ini di kalangan anak-anak sekarang ini lagi hit ya. Jam tangan yang bisa digunakan untuk nelpon ya guys. Di sini seperti biasa guys, kita lihat packingannya itu kelihatannya rapi ya, bagus ya. Kardusnya juga kuat nih ya sepertinya. Ya, jadi ini packingannya bagus ya. Tapi sini kita lihat seperti biasa guys, kita review dari JNT-nya sendiri tuh ada pengirim, penerima itu seperti biasa ya guys. Kita tetap pakai masih JNT ya. Terus di sini bisa kita lihat sekelilingnya. Bagus ya, rapi kelihatannya ya. Rapi. Jadi daripada teman-teman penasaran, pengen tahu isinya apa, langsung kita buka aja ya guys. Tapi sebelum kita buka, buat teman-teman yang lihat video aku, jangan lupa ya guys, diklik tombol subscribe, lalu hidupin notifikasinya, lalu di komen ya di bawah. Langsung kita buka aja ya guys. Oke guys, ini isinya udah bisa kelihatan ya. Selain dia pakai kardus tadi, ini ada bubble wrapnya juga. Ini untuk pelindungnya ya, biar supaya aman. Jadi langsung kita buka aja bubble wrapnya ya. Sini bisa kita lihat dua lapis bubble wrapnya guys, bagus ya. Aku lebih suka seperti itu, jadi terjamin paketan ini aman sampai ke tujuan ya guys. Ini kita buka dulu ya. Setelah kita buka. Oke guys, ini bisa kita lihat satu unit jam Aimo. Ini kemasannya, ini ada faktornya ya guys, untuk faktor penjualannya ya, untuk struknya ya. Ini ada untuk struknya, di sini bisa kita lihat ya guys, dari faktornya. Oke, ini satu buah jam Aimo ya guys. Ini langsung kita buka aja. Langsung kita buka ya. Ini ada segelnya guys. Di segelnya kita buka dulu ya. Kita buka dulu ya. Oke. Oke guys, ini satu buah jam Aimo ya guys, dengan pilihan warna purple. Langsung kita buka aja ya guys. Isinya itu apa aja? Yang pertama itu ada satu buah jam Aimo ya, dengan pilihan warna purple. Ini kelihatannya bagus ya guys. Terus ada lagi nih, ini ada buku-bukunya, buku kitab-kitabnya guys, mungkin petunjuknya. Terus yang ini kita buka ya. Ini satu buah kabel USB. Oke guys, untuk kotaknya sendiri kosong, nggak ada lagi ya, hanya itu aja, tidak ada lagi isinya. Jadi isinya itu tadi tuh isinya ada USB, ada kertas atau buku petunjuknya, buku petunjuk penggunaan untuk serinya sendiri Aimo Y1 ya guys. Oke guys, demikian unboxing kita kali ini. Buat temen yang lihat video aku, jangan lupa diklik tombol subscribe, lalu hidupin lonceng notifikasinya ya. Terus di komen di bawah ya guys. Oke, terima kasih guys.